Selamat malam Jakarta. Saya sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu untuk Jakarta. Kuali tampil profesional di malam puncak Jakarta Hajatan yang digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada acara Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495 tahun. Kedatangan Mahalini ke JIS didampingi langsung sang kekasih, Rizky Febian. Rizky Febian yang masih mengenakan pakaian yang digunakan konser di halaman utama Al-Azhar Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan pada sore harinya ini. Aiki jalan berdampingan dengan Mahalini masuk ke dalam stadion yang memiliki kapasitas 82.000 penonton atau tempat perletan akbar ini berlangsung. Mahalini adalah musisi paling muda atau pendatang baru yang diundang dari beberapa deretan musisi senior tanah air untuk mempersembahkan karya musik dan singer terbaiknya di hadapan puluhan ribu penonton yang ikut disaksikan oleh para pejabat DKI Jakarta termasuk beberapa pejabat fondasi utama Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Mahalini sukses mempersembahkan karya terbaiknya, lantunan lirik melawan restu dengan suara khas Mahalini bergema hingga di luar stadion. Tepuk tangan gemuruh para penonton yang sebelumnya diajak kalau seakan kerasukan lirik demi lirik yang dibawakan Mahalini di panggung sangat istimewa ini. Tak terkecuali keluarga Mahalini yang berada di Pulau Dewata Bali yang ikut menyaksikannya dari balik layar televisi ikut bangga melihat penampilan Mahalini. Dua di antaranya adalah Pasutri Dion Raharja dan Nindi Priscilia, kakak kandung Mahalini. Suaranya memang gak pernah gagal, bangga banget Mahalini, tulis Nindi Priscilia, istri kakak Mahalini, Dion Raharja. 70.000 penonton merinding. 70.000 penonton merinding nonton dari rumah. Gimana ya di sana? 70.000 penonton merinding nonton dari rumah. Gimana yang di sana ya? Tambah Nindi. Sangat bangga padamu nih, sambung Dion, kakak sulung Mahalini ini. Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Mengapa masih ada sih?
Menjalin cinta, oh berada.